Oke, halo saudara-saudara, berjumpa di channel Perkara Tanya. Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini di sini kita akan akhirnya tinggal satu hari lagi kita menuju event baru, khususnya side event cuy, event sampingan pengganti Libertadores, yaitu Rules Breaker cuy. Oke, sekarang itu sudah jam 3 sore, jadi ya tinggal bentar lagi, tinggal menunggu jam lagi menuju event baru, dan sudah resmi ada bocorannya di Twitter cuy. Ini dia, saya perlihatkan untuk framenya, frame terbarunya cuy. Nah, ini dia Rule Breaker. Wah, dan ini ada bocoran pemainnya cuy, tapi masih dengan OVR posisi dan negara. Jadi masih misteri siapa aja sih yang ada di sini cuy. Waduh. Dan banyak sekali yang membicarakan soal hal ini. Yang pertama itu pada tebak-tebakan cuy, pada tebak-tebakan. Yang pertama itu ST Portugal 94 pada tebak Ronaldo. Terus RB Inggris OVR 92 pada nebak Trent Alexander-Arnold. Terus untuk LB 90 pada nebak Frimpong. Waduh, banyak sekali yang main tebak-tebakan. Soalnya ini keren sih cuy, ini keren sih. Ini kayaknya baru pertama kali untuk FC Mobile tuh memberikan desain framenya itu dengan OVR posisi dan negara. Ini keren sih cuy. Jadi kita itu penasaran ya, penasaran. Wah, besok itu keluar siapa sih? Nah, nanti kita akan coba cari cuy. Kita akan coba cari ST Portugal, RB Inggris, terus LB Belanda. Itu siapa? Nanti kita coba cari di market cuy. Oke. Dan ada beberapa juga cuy yang ngasih bocoran ya, ngasih bocoran, tapi ini bukan bocoran sih. Prediksi. Nah, masih prediksi atau apa ya? Konsep. Nah, ini dia sih konsepnya. Ini keren banget sih. Tapi ini beda sih cuy. Soalnya itu Ronaldonya OVR 93, tapi dia kalau misal benar-benar Ronaldo keluar, bener sih cuy. Keren ya dia ya, bisa mempredik walaupun OVR-nya beda, tapi bisa predik, itu keren banget. Tetapi di sini disayangkan itu untuk LB sama RB-nya itu enggak ada yang sesuai dengan bocoran resminya tadi cuy. Jadi ini cuma kayak prediksi-prediksi aja. Oke, ya keren ya ini ya. Tapi keren sih ini desain-desain kartunya, bagus banget, konsepnya mantep banget cuy. Oke, kita akan lihat cuy. Kita akan coba mencari dulu lah ya. Kita akan mencoba mencari yang ada di sini cuy. Nah, kita akan mencoba mencari ini. Kita akan cari ST Portugal, RB Inggris, dan LB Belanda. Oke, kita akan cari cuy. Kita akan cari dulu untuk ST Portugal. Siapa sih ST Portugal cuy? Oke, kita cari posisi dulu ST. Astaga, belum saya atur ke negaranya cuy. Oke, kayak ST Portugal sih memang Ronaldo, tapi ada yang lain, ada yang lain. Bisa Diogo Jota, bisa João Félix. Nah kan, kita belum tahu sih, kita belum tahu ya, ya. Oke, jadi ini masih prediksi-prediksi saja. Kita akan cari cuy, negara, terus Portugal mana cuy? Portugal, Portugal mana nih Portugal cuy? Waduh, 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 waduh. Ini bentar, nah. Ini aja, ST Portugal, dan yang keluar ini dia aja. Ada Cristiano Ronaldo, Andre Silva, João Félix, Gonzalo Ramos, Beto, dan OVR-OVR kecil lainnya. Oke, dilihat dari sini cuy, yang OVR-nya layak 94 sih masih Ronaldo ya. Yang OVR-nya layak 94 sih menurut saya masih Ronaldo cuy. Kemungkinan besar kayaknya memang Ronaldo ya kayaknya. Kalau saya prediksinya itu Ronaldo. Yang keluar kemungkinan besar akan Cristiano Ronaldo cuy. Oke, selanjutnya untuk posisi tadi apa ya cuy? LB ya, RB sorry, LB Belanda. Oh ya, LB Belanda cuy. Ronaldo sih, waduh, kalau keluar Ronaldo sih harganya seperti biasa cuy. Teman-teman tahu sendiri kalau harga Ronaldo itu pasti ada. Belanda, Belanda. Netherland mana sih? N ya, Netherland ya. N N N N N mana N?
Netherlands. Oke, ini dia. Nah, duh. Yang Portugal katut kecentang, cuy. Oke, di sini untuk LB ini ada Hartman ya, ada Hartman. Di Hartman siapa, coy? Untuk yang Belanda, cuy. Ada Malaysia juga bisa, cuy, Malaysia ya. Tapi Malaysia di MU agak kurang sih, cuy, karena cedera ya. Apakah Frimpong, cuy? Apakah Frimpong? Tapi bisa jadi sih Frimpong juga, cuy. Bisa jadi sih si Frimpong ya. Oke, selanjutnya untuk bentar kita riset dulu, cuy. Kita riset dulu lah ya. Kita riset dulu, jadi Inggris RB. Inggris RB, apakah Walker, cuy? Jadi sih prediksinya antara Walker sama si Trent Alexander-Arnold. Nah kan, ada Kylian Trippier juga. Ada Kyle Walker dan Trent. Ada Reece James, banyak sih. Ini yang bagus-bagus sih banyak banget ya. Jadi kemungkinan besarnya bisa Trippier, Walker, Trent. Terus ada Reece James juga bisa, cuy. Waduh. Agak greget sih ini prediksinya ya. Nah, menurut teman-teman siapa? Nanti silahkan komen aja, cuy. Prediksinya teman-teman siapa untuk RB, untuk RB Inggris, terus LB Belanda, ST Portugal, nanti silahkan predik di kolom komentar. Tebak-tebakan, cuy. Siapa yang benar ya besok ya. Wah, mantap sih ini, cuy. Seru sih kalau ada kayak ini, kayak gini sih. Bikin penasaran ya. Kalau menurut saya, pandangan saya sih kemungkinan besar antara Trent atau Walker. Lah, dua itu, cuy. Trent atau Walker. Kalau ST Portugal kemungkinan besar menurut saya tetap Ronaldo. Terus untuk RLB Belanda kayaknya Frimpong lah sih. Kayaknya Frimpong sih menurut saya ya. Masa yang lain sih, cuy? Masa yang lain kayaknya enggak sih, masih Frimpong. Masih Frimpong, cuy. Oke. Di sini saya akan coba mainin biar waktunya agak panjangan dikit, cuy. Kita akan coba main apa ya? Main VS Attack lah, cuy. Anjir, mainnya VS Attack enggak apa-apa lah. Sekali-sekali, cuy. Main head to head terus. Wah. Bosen ya? Kita main VS Attack karena saya yang FC Champion nih yang belum ini, cuy. Yang belum VS Attack karena memang saya tuh enggak bisa ya. Walaupun di sini saya OVR-nya tinggi, sebenarnya ya enggak tinggi sih. Lebih tinggi dari lawan saya, tapi sama aja sih. Sama aja. Oke, kita akan coba mainin, let's go. Ronaldo, Eldorazo, Ronaldo. Us. Enak build terus ya sih kalau VS Attack ya. Nah, kan. Kenapa peluang saya tuh dikasih yang susah-susah gitu, cuy. Oke, nice. Vinicius Junior. Set. Pintar, pintar. Oke, nice ini. Yang kan, cuy, ini walaupun saya OVR-nya lebih tinggi sih masih kesusahan ya. Oke, let's go. Rest. Nice. Fernando Eldorizo. Oke, Hendrik. Kita umpan untuk ke Vinicius Junior. Oh, bisa ditepis. Nah, ini anjing, kenapa, coy? Offset ya. Let's go. Nice. Oke, kita gas lagi, cuy. Hendrik Mkhitaryan. Awas, anjir. Nah, kan, cuy, imbang kan. Ush. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Masih imbang, cuy. Let's go, Vini. Ush, nice. Wah, anjir, ke power set ya. Aduh, aduh, aduh. Kok saya nggak pernah dapat great chin sih? Astaga. Ya, kalah, coy. Iya kan, saya dihabiskan waktunya. Dia masih satu kali, cuy. Memang mode Vesta itu model keren ya, memang keren.